menyusuri hutan di Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Anda akan tiba di sebuah gedung yang disebut oleh warga desa setempat sebagai Gedung Boto. Dinamakan Gedung Boto karena di daerah yang berada di tengah hutan ini banyak ditemukan struktur batu bata merah kuno. Dibandingkan dengan batu bata pada masa Kerajaan Majapahit, ukuran batu batanya jauh lebih besar. Sementara dilihat dari bentuk dan ukurannya, batu bata ini sama dengan batu bata yang ada di Candi Lor yang dibangun pada masa Empu Sindok pada tahun 589 Saka atau tahun 937 Masehi. Selain ukurannya yang sama, ciri dari batu bata di situs Gedung Boto ini juga sama dengan batu bata di Candi Lor, yaitu berbentuk kotak halus dengan tanpa ada goresan jari di tengahnya. Berbeda dengan temuan situs kuno lainnya, situs di Gedung Boto ini tidak teruruk tanah, tetapi hanya roboh dan porak-poranda. Sebagian puing atau reruntuhan tembok masih berserakan di lokasi, sebagian lainnya sudah banyak yang diambil oleh warga. Namun untuk pondasinya masih utuh dan terpendam. Bentuknya persegi empat dengan ukuran setiap titiknya bervariasi. Ada yang 30 x 30 meter persegi dan sebagian lainnya lebih besar. Arah utara, jadi selatan utara, dan di sana kurang lebih ada 30 meter itu juga kayak apa pondasi seperti ini, struktur sampai hingga ke arah barat sana juga ada. Terus di sekitar sini juga banyak batu bata. Dan ukurannya itu tebel gitu loh. Apakah itu talut, apakah itu pondasi untuk keamanan bangunan besar atau mungkin keamanan tempat peribadatan. Banyak di sini ada sungai dan ada bekas perkampungan. Tapi kalau perkampungan dulu itu enggak terlalu besar ini ya, batu batanya sangat banyak sekali. Radiusnya juga luas. Ini batu batanya dengan batu bata masa Majapahit ukurannya bagaimana? Kalau ukuran ini lebih tebal, lebih besar, lebih tua. Lebih tua kemungkinan. Artinya kalau biasa Majapahit itu ada tanda seperti gini, ada garis. Di sini satu pun batu bata pun tidak ada satu garis satu atau dua baris atau bentuk apapun nggak ada. Sangat-sangat nggak ada sama sekali. Cuman motifnya batu bata ukuran besar-besar, tebel-tebel. Kalau di Nganjuk sini sama dengan Candi Lor era-era Mataram kuno. Tapi nggak tahu ini eranya kapan juga nggak tahu. Sebabnya indikasinya kan belum bisa dilihat secara nggak langsung, masih perlu butuh penelitian lagi. Diduga, pada masa klasik, daerah Gedung Boto ini merupakan pemukiman padat yang dihuni oleh kalangan bangsawan. Hal tersebut dilihat dari sebaran struktur pondasi dan reruntuhan tembok kuno dari batu bata merah yang sebarannya sangat luas. Thank you.
Di sekitar struktur bangunan tersebut, petugas dari Dinas Purbakala dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk juga menemukan sebuah batu besar yang diduga merupakan lapik atau tempat meletakkan arca. Diduga, arca ini merupakan bagian dari sebuah tempat peribadatan di masa lalu. Temuan ini tentu saja menguatkan dugaan adanya pemukiman penting di daerah ini. Sebab jika ada hunian, maka dapat dipastikan juga ada sebuah tempat peribadatan di sana. Berada di tengah hutan di wilayah RPH Gawok, KPH-nya ikut Bakor, kemudian untuk KPH-nya adalah Nganjuk. Kita berada di dusun Puhtelu, Desa Balungrejo, Kecamatan Bakor di wilayah ini. Ya. Ini merupakan areal temuan banyak sekali benda-benda cagar budaya yang ada, dan salah satunya adalah ini. Ini tadi kurang lebih adalah perkiraan awal, ini masih berupa lumpang dengan bentuk atau gayanya ini sangat klasik sekali ya. Jadi tetapi juga masih dimungkinkan lagi ini adalah sebuah lapik arca. Jadi kita masih butuh penelitian lebih lanjut ini untuk tipikal temuan yang ini. Kemudian tadi di sepanjang perjalanan kita menemukan beberapa struktur bata yang masih berserakan dan ukuran batanya cukup klasik sekali, yaitu panjang 33 dengan ketebalan 8, lebarnya 23-24. Nah ini mudah-mudahan ini benar-benar bahwa temuan situs di Gedung Boto ini benar-benar merupakan situs klasik yang ada di sini ya, temuan baru ini, dan kita akan singkap satu persatu nanti untuk beberapa lokasi di sebelah selatan timur sana. Nanti ada tepian sungai yang strukturnya itu nampak sekali, nanti kita akan lihat ke sana. Apa ada kemungkinan kalau daerah sini dulu adalah perkampungan kuno? Jelas, kalau lihat sebaran yang begitu luasnya, ini sepertinya adalah perkampungan kuno, dan perkampungan kunonya ini sangat lengkap sepertinya. Jadi ada pemukiman, ada tempat peribadatan, jadi sangat lengkap. Ini diperkirakan ada candi, makanya nanti kita lihat yang struktur yang di tepian sungai itu apakah itu bangunan rumah atau candi, nanti akan kita lihat lebih jauh. Sempat ditemukan fragmen-fragmen gerabah? Belum, kami belum nanti masih ini karena terlalu lebat ini ya, masih terlalu lebat. Jadi walaupun kondisi sebagian kering dibakar, tapi masih lebat sekali. Jadi nanti kita memang butuh pendalaman lebih lanjut. Kita mencoba melakukan ekskavasi pendahuluan ini ya, untuk melihat sejauh mana potensi-potensi cagar budaya yang ada. Nanti selanjutnya akan kita laporkan ke BP3. Lumpang ini katanya lumpang terbesar yang pernah ditemukan di Nganjuk, bagaimana keterangannya? Iya, memang dari yang selama ini kami bersama tim keliling menemukan bentuk batu lumpang ya. Yang ini merupakan juga kemungkinan besar adalah batu lumpang. Ini yang terbesar, dan ini juga sudah dibentuk ini ya, sudah dibentuk, berusaha untuk dibentuk ini ya. Makanya tadi saya memperkirakan juga bisa jadi ini juga sebuah lapik arca. Makanya butuh pendalaman lebih lanjut nanti, karena memang gejalanya itu ada proses pembentukan ya, ada proses pembentukan. Hanya mungkin karena peralatan yang kurang jadi tidak sempurna. Secara ukuran diameter ada berapa?
ini tadi untuk yang dari arah timur ke barat ini ya, ini tadi sepanjang 1 meter, kemudian yang arah utara selatan ini tadi sepanjang 94 cm. Masanya tidak bisa diperkirakan Mbak, kalau seperti ini. Ini kalau ini hanya gaya aja, hanya gayanya ini gaya klasik ini ya, dengan bentuknya yang masih sederhana. Terus ini biasanya kan ini besar, lubangnya kecil. Ini baik untuk lapik arca maupun lumpang, itu biasanya seperti itu. Tapi biasanya kalau lumpang itu kebanyakan kalau klasik itu dibiarkan bentuk batunya masih sempurna. Nah, makanya saya berani mengarahkan kepada lapik arca karena ini sudah ada kondisi pembentukan gitu ya, pembentukan. Termasuk ini ada tambahan di tepinya ini seperti perataan ini kan, ini kayaknya ada sesuatu yang ditempatkan untuk pasangan di sini.